dina surat Bani Israil ayat 70. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna taqdila. Manusia Tuhan diunggulkan ku Allah di batal makhluk anu sejel. Anak turunan Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri, daratan tunduk patuh, lautan tunduk patuh. Setiap ayah samudra bisa diarungi, setiap ayah selat bisa diseberangi. Daratan patuh, lengkok numpang hanapna, gunung numpang jangkung. Patuh tunduk ka manusia. Warusak namu minat taibati Tuhan Allah baik menghadir baik menggoreng diberikan rizki apa harusnya daya batasan-batasan rek dagingna, rek lalangna, arek nginumna, arek tempatna, apapun arti butuh ke zaman manusia selalu adalah hal-hal yang terbaik. Bumi langit dijadikan perkara aku memfasilitasi ungkapnya patuh tangan suplai di Allah kebutuhan anak selalu yang terbaik, bahkan memberkati lu Allah ngawulkan manusia di makhluk-makhluk anu sejen dina segala hal. Salah fisik ina bolatal insan fi asal taklim anatomi tubuh paling sempurna dibandingkan dengan manusia. Mun di laut dan di cair yang ukur laut, tapi manusia bisa mencari cair. Di awal-awal mengukur makhluk, manusia bisa nyiber dengan kapal. Di darat mengukur satu buka karayapan, manusia bisa lumpang di darat. Saluhun najanku dikaitkan pasti hatapun menguncangkanan. Biasa takwim buah bisa ayat itu perbedaan-perbedaan mendiwici gigi-gigi keunggulan-keunggulan urat sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Kelebihan urat diciptakan oleh Allah di samping anumum tadi. Anumum rek muslim, rek kafir,
anu rek anu soleh, rek anu teu soleh, rek tukang tolak, rek tukang maksiat, sama selama karena manusia diberi fasilitas misalnya. Bumi, langit, darat, laut menjadi sumber kehidupan. Terus selama hidup kebutuhan dan disuplai segala sesuatu terbaik yang manusia. Tapi kesetiaan banyak ada memiliki keunggulan manusia. Ada keunggulan atau orang-orang kafir terpilih, yaitu keunggulan dengan makhluk manusia. Pada prinsip itu paling penting adalah manusia bahkan posisi ketim perkara Tuhan. Jangan kata iman lahu. Nomor kedua, jangan kata Tuhan. Bidik. Nomor kadilu wa ja'alaka madhkuran inda. Istilah tasawuf itu adalah zakirullah. Di mana manusia menggunakan keunggulan di makhluk-makhluk ansejnya, manusia bakal tempat kehiji jalma anu tukang elik ka Allah. Bisa ngalaksanakeun perintah Allah. Bisa menghindar naon bicara ka Allah. Itu hal anu paling mulia ka manusia. Nah, pangabulnya sabab secara jujur naluri kemanusiaan bahan fisik manusia sangat sulit pikir dirinya mampu melaksanakan perintah, mampu menghindar dicare, tembus bisa yakin menyerah ke Allah. Itu di luar kendali kemampuan urang. Akal urang ngadukur mampu berpikir bahwa setiap benda anu-anya diawali urang tina urang kana ayat kudu ayat ngayakeun maka wajib makhluk il ayat pencipta kenana berkembang bahwa dialah Allah, berkembang pangeran ka Allah, berkembang patuh kana perintah Allah, itu adalah murni fadl Allah karunia dalam buku ilmu Allah lebih pintar daripada umat. Jadi mantu lebih pintar lebih terpangeran ke Allah. Lalu Tuhan kepada pintar kudu lalu Tuhan zaman akhirnya kamu lebih pintar. Tapi di saat kamu baru pintar Tuhan begitu ayat mahu maksiatnya jalan pintar. Mungkin harta banyak turun-turun harta daripada ulang. Tambah turun masa kumpulan harta terbatas jadi iman jentohan ke Allah. Berarti berhak layak jadi. Lalu tutulus jalan harus mencer jalan benar. Aku kan angkapan anak Rasul. Kuno pakai jadi manusia untuk iman. Urusan iman, urusan to'at, lain urusan pintar bodoh, lain urusan bengkar miskin, lain urusan turunan arus, turunan anu goreng,
tapi itu adalah keunggulan Al-Quran diunggulkan ke Allah lebih dari segalanya adalah ke Allah dari manusia Amun Zakirat Lahu Jaman Anisabah Ueni Dikau. Kulantaran itu sok introspeksi kurang sejauh mana karunia ini akan berada pada diri kita. Sementara gawati kulantaran untuk lagi lawan untuk muslimun bahwa pangeran ke Allah bahwa sabar taat sabar menghindar mencari Allah dalam batasan lebih kasih kabawa karena sabar Allah. Ayo tinggal introspeksi ulang. Ketika Allah mesti iman ke ulang, ketika ulang mesti diberi kemampuan bertahan ke Allah, ketika ulang diberi kemampuan menghindar di cara ke Allah, nah, ada dimiliki ulang bikin ngarate kita anugerah. Lalu zikulu bada bada hadaitan rantai imanan anu kuat supaya iman kabawa maut, tali imanan anu kuat supaya iman kabawa sakala maut, kunci imanan anu bisa kunci ketaatan kepada Tuhan bisa selamanya ada dalam kehidupan Tuhan. Tetap jawab anu mengerti paham bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Walaupun orang paling bahwa anugerah sehingga bawa kapal ada oke naskah permohonan la uzikru bada ba'da in hadaitan. Nomor kedua adalah istilah Ibnu Athaillah wa ja'alaka mazkuran bihi lahu ta'ala bihi ku Allah bangkuranglah jalan elik ke Allah kurang jadi bisa iman, bisa ibadah ayat bangkuran aku adalah bangsa aku memang di posisi keku Allah layak tempatkan tempat aku pantas aku pantas jalan iman pantas tempat ahli ibadah, tempat manusia anu tukang murokoah, tempat manusia anu tukang ngecelakeun jimata tobat, tempat manusia anu tukang syukuran, tempat manusia anu selalu bercengkrama jeung Allah, posisi anu Allah didawa eta posisi manusia-manusia selayak. Dua bagaimana ayat kasta itu untuk bagaimana sama jadi tukang sasapu tapi tersakabe tukang sasapu tidak memiliki nilai sama jadi tukang sasapu tapi sasapu dari istana pasti akan lebih mulia ketimbang pejabat maya di daerah. Di dalam dan tenang bagian kebersihan untuk di dapur tukang tahun, tukang masak ketika hanya disebut tukang masak rata lah ayatnya dikikir sedek lu kenanya kelam besok geletan jimbul, geletan bawah tapi ketika masak di istana tukang masak rutanya hanya biasa-biasa saja karena posisi dari istana maka sebabnya tukang masak mana-mana bakal lebih mulia daripada pejabat pembayar-pembayar sok tinggal itu bapak tahun dapat supir supir pembayar gawai dengan kelas setir cagas semua mobil mungkin biasa-biasa saja. Abdi supir dan presiden gubernur bisa sujud ke atas supir nah sahabat dan
dan supir posisi dan tempat di daerah lahir. Waliullah Abdullah Haba Allah, orang-orang yang mendapat fasilitas khusus di Gusti Allah. Nah, duka tua Allah bakal berikan martabat anugerah kemanusia adalah zakirun ad. Manusia terus iman ke Allah, manusia terus beribadah ke Allah, manusia tidak pernah berhenti jauh dalam darah ke Allah. Nomor kedua, manusia kemudian diangkat ke Allah di tempat posisi al-mulia. Bapak-bapak pejabat, pejabat apa? Pejabat desa, sekdes, sekretaris desa, bapak dalam, abdibat, lakukun, tukang kelak, alat tawar, kelak, kaca, kamar, presiden, wah, sarjana ilmu pejabat, kuhijina tukang kelak, dan tukang kelak, dan inopat najib anu mulia, pejabat inopat najib tingkat desa, semua juga bisa menyadari lahir sekalian, wah, beda bahasa luar, luas posisi yang berbeda. Tasawwur zakirun an. Dekosi asup kana televisi jelema bakal apal sarerea. Dekosi dihubungkeun dina radio sarerea bakal nyaho. Beuki lila geus mawa ogena namana beuki harum. Geus mawa ogena beuki berbondong-bondong manusia mendatangi makhluknya. Beuki lami semakin mahal di hadapan manusia. Dekudu lelumpangan hayang nyenarkeun diri ditenarkeun ku Allah. Dekudu lelumpangan dengan ruang ku Allah diberi ruang anu penting. Nah itu manusia zakirun an. Keunggulan yang dipikir ku Allah ke manusia. Sebagai manusia, makhluk paling unggul di manusia. Anugatilu adalah wajahara kapal gurun indahu. Mal gurun indahu ayah sekelas lebih ini. Bukan hanya orang yang ditempatkan dalam area kepresidenan, bukan hanya orang yang ditempatkan dalam tempat yang mulia, tapi dia adalah bagian yang mendapat perhatian dan pelayanan khusus di Allah. Jadi manusia adalah ukur memiliki posisi, tetapi oke, jadi manusia selalu Allah mengemun kaitan manusia, menjaga kaitan manusia, sehingga buang ayah berarti tuan yang cocok kaitan jelema, buang jelema tuan bolak kaitan jelema, buang ayah jelema tuan yang hinakan kaitan manusia, sabab kaitan manusia adalah makhluk paling diogoh Allah dan paling dimuliakan Allah, terus selalu kalau kita kaitan manusia. Nah, masalah campuran. Lain ukur urang kapal ada manusia unggul di harukan sedek, ada tilu poin terkeunggulan. Masalahnya adalah masih jauh. Apakah diobrolkan ini hanya sebuah wawasan yang tinggi? Apakah diobrolkan ini hanya sebatas ilmu yang tinggi? Bila hati dengan ukur kapal tetapi tidak disertai kabita. Ayah manusia juga ada yang dengan ukur, oh jadi ayah di lemah begitu, tapi itu kabita. Biasa, weh. Nomor kedua, ayah manusia apal kemudian, subhanallah, kabita yang jadi manusia memiliki seperti itu. Jamaah manusia, lalu dicatatkan ku Allah, sahabat terlihat manusia kemudian. Sehingga dalam hidupnya selalu menjaga diri, la tuzikulu badan ma'ai hadirkan.
Ayah manusia begitu mendengar tipe Kolose, siap berubah membangun diri supaya jadi manusia. Ada zakiron lahum, lain zakiron lahum mukul, tapi jadi manusia. Ada zakiron kembali ukuran-ukuran sewa-sewakan dalam segmen keimanan Tuhan daya keras iwan ukuran diri sewakan dikali nama surga ku Allah dikali klasifikasi di surga ku sehidun atau diulang pergantung ukuran bisa mengerti iman ukuran daya kemana apakah hanya sebatas wawasan lebih jatuh kapitan kita aja atau terukur kapitan atau ada janji dengan diri untuk satu memperhatikan anugerah pulang dicabut diri atau meningkatkan diri pikir perangkat tina jalaka lalu zakiron lalu lebihkah jalaka zakiron anu sekadar ngakam baru dan pemikiran kurang cekap budak negaran Allah Bapa dengan manfaat khusus syukurin ngobrol dengan jam sarana maka sadaya dan berangsa sarana real untuk nafs dan mengelola diri dan manage diri sejauh baca orang ya Allah mereka jeli di ngomong di jelma ngarepek di letak ke jaman ngobrol ke nawan dauhan-dauhan Allah dijingkan awak kira cakil jen pegawai dijingkan awak kira hayat musik jen maling sementara maksa ke maling sama kurang termayu ke Allah ngadil sendiri ke Allah dan anjinan pangeran kurang anjinan kekanyaan ke orang anjinan mengadamu tuh kesah kurang tuh anjinan rumah kau rumah dana harapan-harapan kurang sodako jadiah sedekah dari 182 800 jajah kemulasan jajah dan mudah-mudahan ditampi Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa kena kurang dari yang tutup nafsi mujizat Al-Quran ayat tokwa kawakan jauh kurang ajar ke pasantren umat Islam umat Nabi Muhammad mudah-mudahan ayatina hampura Allah Subhanahu Wa Ta'ala umat Islam di mana baik ayatnya dalam kondisi bagaimanapun dalam mahkawasa mudah-mudahan dijaga keislaman anda dijaga keimanan terutama di saat-saat penuh kekhawatiran ilmu agama Gusti nyampak di masa batinnya pengertian akidah dukanya lahir duka pengertian fikih duka apa duka cara sholat benar duka apa duka umat Islam jauh tina ilmu begitu mudah jama-jama mereka jurutis umat Islam mudah-mudahan ditakai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasantren mental muda khusus nauna pasantren mana baik sinar istiqomah mengekspansikan akidah ahlus sunnah mengekspansikan fikih ahlus sunnah mengekspansikan akhlak ahlus sunnah sebab daya diri anu menguatkan keyakinan menguatkan keimanan kecuali pemahaman pengertian pendidikan agama. Dinari Allah ayat al-binan wabil khusus dan umat sadaya khusus pasantren dan peruda kiai-kiai iman saling istiqomah sing syariat lawan bahaya memaksud yang jahat ke pasantren mudah-mudahan di pasantren di kantor iman kumah bahaya kaya alam pada bahasa kolot ngecelak yang tombahe genteng yang tombahe
Farsad dengan Arjen mudah-mudahan dipaparkan akhlakul karimah, dipaparkan ilmu anu manfaat, dipaparkan ilmu anu maslahat. Anu tidak ramah, tidak mendoil, tidak membanti, kaya musibah, mudah-mudahan dipaparkan kata bahan, kata wakal mendatang pada waktu musibah. Kugesing jadi alat naik derajat diri nak guru Allah Subhanahu Wa Taala. Mun kembang timur dan sigiri jalan musuh timah tak berharapan mudah-mudahan saya dalam sehat walafiat. Cai dan disampak ke disiapkan kuburan Allah menjadikan saya sing jadi ubar atau balik jadi agar kegelisahan dohir, kegelisahan batin Yesa cai sing jadi obat karena pirang-pirang berita masalah dengan ibu sewa-sewa ila hadratinal il mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nas'aluka allahumma bi mu'jizatihi wa bi karamatihi al-fatihah.